terkait isu pesangon dan PHK. Pertanyaan umumnya adalah, apakah benar PHK boleh dilakukan secara sepihak? Jawabannya tidak benar, ya. PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada para pekerja buruh, dan kemudian pekerja buruh memberikan persetujuan atau menerima tentang keputusan PHK tersebut. Bila terjadi perselisihan PHK, artinya ada perselisih berarti nggak terima salah satu ya, maka harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Kemudian lanjut, apakah benar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dihapus oleh Perpu? Ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Perpu 2 2022 tetap mengatur mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarannya untuk masing-masing alasan PHK akan diatur lebih lanjut dalam PP, yaitu revisi daripada PP 35 tahun 2021. Kalau semuanya diatur.